Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan dekat semua cara buat ayam madu. Saya akan masak ayam menggunakan dua kaedah. Yang pertama, menggunakan air fryer. Yang kedua, grill di atas pan. Okey, jom kita mula. Untuk buat bahan perapai ayam, saya guna 4 ulas bawang putih. Kita tumbuk dengan lesung batu bagi hancur. Saya menggunakan 8 ketul sayap ayam, 1 sudu besar sebut cili, nak pedas lagi boleh lebihkan, 1 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar madu, 1 sudu besar sos lada hitam, 1/2 sudu besar gula, 1/2 sudu kecil garam. Bawang putih yang kita tumbuk tadi jangan lupa masukkan. Gaul bagi semua permukaan kena. Tutup dan perap ayam selama 1 jam. Lebih lama lebih bagus. Kaedah yang pertama, saya akan bakar menggunakan air fryer. Bawah dia saya alaskan dengan aluminium foil. Masukkan ayam. Letak sedikit lebihan kuah perapan di atas ayam. Untuk suhu air fryer, saya set 180 darjah Celsius selama 10 minit. Lepas tu saya terbalikkan dan tambahkan lagi 10 minit. Kalau ayam tak nampak macam coklat, anda tambahkan masa membakar. Untuk grill, saya masukkan sedikit minyak masak. Masukkan ayam. Masak di atas api yang sederhana. Ayam ni kita kena tekan sedikit supaya bahagian yang tak kena tu masak. Bila dah nampak macam coklat-coklat sedikit, anda boleh angkat. Yang ni saya masak menggunakan air fryer. Ayam dia nampak kecut sedikit dan kering di bahagian atas. Kalau tak pakai aluminium foil, ayam dia memang akan kering sepenuhnya lah. Untuk ayam grill, ayam dia lebih juicy daripada air fryer. Okey, dah siap. Jangan lupa like, follow, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.